Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ribuan ulat bulu menyerang tanaman pisang dan batang kayu milik petani di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hama ulat ini menggerogoti daun hingga habis dan tanaman terancam mati. Ulat banyak. Habiskan daun-daunan. Itu sampai pisang. Serangan hama ulat bulu terjadi di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Hama yang tidak terhitung jumlahnya ini berkerumun di batang pisang. Terlihat pemirsa, ulat bulu menghinggapi sebuah tanaman pisang dan dengan rakus menggerogoti daunnya. Akibatnya tanaman tidak berbuah dan terancam mati. Selain pisang, ulat bulu juga menyerang tanaman kayu keras. Semua daun habis dan terlihat telur bergelantungan di ranting pohon yang sudah layu karena daunnya habis dimakan ulat. Menurut warga, serangan ulat bulu terjadi sepekan terakhir dan belum diketahui jumlah tanaman yang menjadi sasaran ulat. Warga khawatir jika tidak segera dibasmi, ulat bulu akan merebak dan menyerang tanaman pertanian lainnya. Belum diketahui dari mana asal ulat ini. Warga menduga dampak kemarau memicu ulat bulu berkembang biak dengan cepat. Habis daun-daunan. Gara-gara dampak kemarau. Batang kayu medang sama daun pisang. Khawatir nggak sih Pak? Ya sangat khawatir karena takutnya menular atau merembet kemana-mana. Dinas Pertanian harus cepat tanggap dan turun ke lokasi, takutnya ini menjalar kemana-mana. Sangat khawatir itu masyarakat atau... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.